Satpola Irut Polresta Banyuwangi memperingati HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022 dengan cara lain. Polisi perairan itu mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 10 meter Selat Bali, Banyuwangi. Kegiatan ini melibatkan 12 penyelam dan 30 personil anggota kepolisian. Perairan dengan menggunakan kapal polisi X2001, X1033, dan KP X1055. Kapolresta Banyuwangi AKBP Deddy Fori Melewa melalui Kasatpol Air, Kompol Manjura Ade dalam sambutannya, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol Air ini bertujuan untuk menggali potensi bawah laut yang ada di Banyuwangi. Usai pengibaran bendera di bawah laut, dilaksanakan pembagian sembako kepada nelayan di sekitar pantai. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.